Kalau aku ini pertama kali ya ikutan ke panti jompo. Karena yang tadi aku jelasin lagi, aku baru selesai syuting. Kemarin syuting full 2 tahun, gak ada libur. Sekarang pas banget aku lagi minta break dulu. Ya aku merasa 17 Agustus itu kan hari kemerdekaan ya. Negara kita sudah merdeka, kalau bisa kita sesama manusia sama-sama merdekakan sesama satu apa sama lain. Jadi aku ingin orang-orang yang tidak mempunyai kesempatan untuk merasakan diri dia punya hak atau merdeka, jadi kita juga membagikan itu semua. Kalau aku ini pertama kali ya ikutan ke panti jompo. Karena yang tadi aku jelasin lagi, aku baru selesai syuting. Kemarin syuting full 2 tahun, gak ada libur. Sekarang pas banget aku lagi minta break dulu 4 bulan, 5 bulan. Jadi aku sempetin untuk gimana caranya aku ngeluangin waktu. Entah itu buat bisnis, buat ngurusin diri aku sendiri, buat keluarga, sama berbagi juga gitu. Aku jujur aku senang banget ya bisa ada di panti jompo gitu. Sebenarnya dimanapun juga aku senang. Karena aku sayang banget sama nenek aku, tapi karena dia udah gak ada, jadi rasa kangen, rasa sayang aku bisa aku bagi sekarang di panti jompo ini.